apocalypse. Oke, hello guys, balik lagi bersama gua FDW. Nah, kali ini nih kita mau buat konten lagi nih guys ya, konten di awal tahun nih guys ya. Jadi sekarang nih udah memasuki tahun 2022. Alhamdulillah sekarang tanggal 1 ya. Nih di mana tanggal 1 di awal tahun ini nih banyak banget event ya guys ya. Banyak banget event, apalagi nih seperti biasa kalau tanggal 1 pasti ada Elite Pass terbaru ya kan. Jadi kita bakal langsung borong-borong semua ya guys ya, borong-borong semua event-event yang ada di awal tahun ini guys, di tahun 2022 ini. Oke, semoga tahun 2022 ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya guys ya. Oke lah, langsung aja kita pertama-tama bakal langsung beli Elite Pass ya guys ya. Kita bakal beli Elite Pass guys. Oke, jadi nah di sini nih Elite Passnya kemarin kan kita udah punya review yang kemarin kita udah pre-order ya guys, udah pre-order nih. Aku udah pre-order jadi punya 50 ya guys ya, tuh punya 50 guys. Punya 50. Oke, langsung aja kita buka dulu guys. Set. Oke, ini kita bakal lihat animasinya dulu ya guys ya. Nah, ini tuh ini spesial alien kayaknya guys. Spesial astronot guys. Tapi astronotnya ini kocak gitu guys. Jadi dia tuh kayak Sandy yang di inian guys. Tuh. Tapi kalau aku menurutku aku kurang suka sih guys. Tapi kita bakal cek item-itemnya ya guys. Kita bakal cek item-itemnya. Prik banget. Prik banget guys, prik banget ya, prik banget ya. Oke lah, langsung aja kita coba set. Itu ini Elite Pass. Elite Pass berapa ya guys ya? Elite Pass ke berapa ini guys? Elite Pass ke berapa ini guys? Biarin lah. Oke, langsung aja seperti biasa kita langsung aja beli 555 ya guys ya. Ini beli 500. Berarti 505 kan ya? 505 ya. 555. Oke. Jadi kita bakal beli 505 ya guys ya. Kita bakal beli batch 505 guys, biar kita langsung jadi 555. Oke, langsung aja ya guys ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like lah ya. Beliin aja guys, semoga ini enggak keklaim lah ya. Ini kita beli awal bulan banget nih. Kita beli awal bulan banget nih. Semoga aja enggak keklaim lah ya. Oke. Nice, nice, 10.000 doang guys, 10.000 doang cuy, 10.000 doang guys. Murah banget cuy. Oke. Murah banget guys, murah banget guys. Oke lah, langsung aja ya. Beli langsung enggak ya? Ngeri cu, ngeri guys, aku ngeri nih guys. Ngeri sih guys, ngeri sih guys. Oke lah, langsung aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar-sabar, pastiin dulu guys. Bentar ya. 50. Kita punya 50 tambah 505. Oke, bener ya Garena. Oh saja ntar pas kita udah beli lebih gitu ya guys ya. Oke lah, bismillah. Weh gil sih, udah 555 ya guys ya. Udah 555 guys, kita udah 555 guys. Oke lah, langsung aja nih kita bakal klaim semua ya. Langsung aja kita ambil klaim semua ya guys ya. Set. Oke, ini kita dapet apa ini guys? Solar Zoomer guys, Solar Zoomer guys. Dan kita dapat ini guys, skin car. Oke, next. Seperti biasa ini bagus juga sih ininya guys. Nih profilnya nih bagus nih guys, berwarna-warna guys. Terus nah ini bundle spesial ceweknya guys ya. Nah, ini guys. Ini bundle ceweknya kayak gitu guys. Kepalanya hilang jadi curut gitu guys. Oke, next. Terus oke, kita dapat skin MAG. Lah, tumben nih banyak ini guys. Wah, ini apa nih guys? Wih, dapat meteor cuy, dapat meteor guys. Kita dapat meteor guys. Asteroid guys. Sama aja kan ya? Lah, ini apa cuy? Ini apa guys? Lah, ini apa cuy? Bom? Apa subbrot? Subbrot sih guys, kayaknya subbrot sih guys.
apa emang meteor, guys? Apa sih itu? Coba ntar kita lihat ya, ntar kita lihat ya. Set. Oh, ini bom guys, ini bom guys, ini bom. Oke, ini kita dapat bomnya. Ini. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Wih, ini dapat roket guys. Kita dapat roket ya guys. Kita dapat roket cuy. Kita dapat roket guys. Kita dapat roket guys. Gilsi, gilsi. Mantap guys, loot box doang ternyata guys. Loot box doang guys ternyata guys. Loot box doang anjir. Gua kira tuh di lobby kita bisa naik roket gitu kan. Pas di pesawat kita naik roket sendiri ya kan, kayak Sinterklaas yang kemarin guys, yang Winterland itu ya kan. Ah, Oke, next next next. Tasnya mana? Kok enggak ada tas ya, guys? Kok enggak ada tas ya, guys? Burik banget cuy, burik banget. Ini tasnya tuh kayak ini, guys ya. Tasnya kayak Transformer ya. Kayak Transformer, guys ya. Kayak Transformer, guys. Ya enggak sih? Ya enggak sih, guys? Tuh. Keren sih, tapi ini enggak tahu nih gede banget apa enggak ya. Ini gede banget apa enggak, guys? Ini gede banget apa enggak gitu kan. Aku enggak tahu sih. Oke, ntar kita bakal coba semua ya, guys ya. Set ini. Oke, ini yang terakhir ya guys ya. Kepalanya guys. Kepalanya guys. Kepalanya anjir. Oke oke oke, ini kita langsung pakai aja. Kita pakai ya, kita pakai. Set. Itu si Dimas guys, si Dimas itu guys. Itu di dalam Dimas guys, itu Dimas guys. Dimas itu guys, Dimas guys. Oke, coba kita cek-cek dulu sih. Kita cek-cek dulu sini kendaraan, gak usah. Nah, tasnya ya. Tasnya kita ganti dulu. Apakah ini tasnya water it apa enggak nih guys. Set. Tapi ini keren sih guys. Menurutku ini keren sih guys ya. Tasnya ini keren nih guys. Coba kita coba cek. Set. Widih, ini mah cocok banget ya. Cocok banget ya. Ini tas satunya kayak mana guys. Oh, tas satunya kayak gini. Tas duanya gini. Oke. Keren sih, keren sih, keren sih. Menurutku keren nih guys. Menurutku keren. Ini loot boxnya kita ganti roket. Loot box kita ganti roket. Nah, ini efek paling ini sih guys ya. Efeknya paling gigi sih guys ya. Daripada yang lain-lain ya. Tuh ya kan. Terus ini surfboard apa guys? Apakah yang meteor tadi ya? Apa yang meteor tadi guys ya? Wah bener cuy, bener guys, surfboardnya meteor guys. Keren banget cuy. Ya gak sih guys? Auto membara sih ya kan, auto membara sih guys ya, auto membara sih guys. Pakai subroot ini guys. Ah, kita pakai background, kita nggak usah ya guys ya. Nah, ini ya guys ya. Oke, ini kita udah semua, katanya nih banyak event-event ya kan. Coba kita cek di berita dulu guys. Kita cek di berita ini, coba set. Oh, ini guys ada katana baru. Terus ini kita udah ini. Waduh, ini belum guys. Ini siapa yang nopapin gitu kan. Ini siapa yang nopapin. Ini kurang ajar banget guys ya. Kurang ajar banget guys. Nopapinnya kurang gitu kan. Nopapinnya kurang sedikit gitu kan. Oke oke oke. Kita bakal spin katananya dulu ya. Kita bakal spin katananya dulu guys. Ah, ini katana. Ah, keren sih, keren sih. Ini seperti biasa kita bakal ilangin ini guys ya. Kita bakal ilangin ini guys ya. Oke lah, langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita pokoknya borong-borong semua ya guys. Kita borong-borong semua guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau dapat satu kali spin guys, ini guys aku emo terawih guys, sumprit guys. Gagal. Ah, malah dapat ituan terus guys. Gak bakal gitu guys, gak bakal kita dapet tuh satu kali spin guys. Kesel banget guys, kenapa ya guys ya, Garena selalu kayak gitu ya guys ya. Cap DW guys ya. Pasti dapetnya yang terakhir gitu kan, pasti dapetnya yang terakhir gitu kan. Pasti dapetnya yang terakhir gitu. Oke, kita udah dapet katananya. Katana, 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 katana. Nah, ini ya katana. Nih kita udah dapet katananya. Terusnya katanya ada oke, di sini guys, di sini guys. Karena ini tanggal 1 kita bakal tadi tuh ada inian, guys. Ada Pet Yeti, guys. Pet Yeti di mana, guys? Pet Yeti, guys. Oh, ini guys, ini ya, ini ya, ini ya. Jadi kalian tinggal login tanggal 1
ini kita kalian langsung dapat pet yeti nih guys. Nah ini kita udah dapat ya guys ya pet yeti. Oke. Terus kita bakal nukerin bundle guys. Kita bakal nukerin bundle. Nah ini guys ya bundle. Nah ini cuy, ini cuy, ini bundle terbaru ya guys. Ini bundle terbaru nih. Kalian tinggal ngumpulin doang guys. Kalian tinggal ngumpulin doang 100 doang cuy. Langsung aja sih kita ambil ya. Nah ini pokoknya kita ambil semua guys ya. Ini event-event terbaru di tahun ini bakal kita borong-borong semua guys. Itu bunyi apaan anjir? Bunyi bunyi kayak rusak gitu kan. Ini apa nih? Ini apa nih guys? Ini apa nih guys? Sabar sabar sabar, kita iniin dulu guys semuanya guys. Oh. Oke 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 oke. Terus udah ya, nggak ada lagi ya. Oke, udah nggak ada lagi guys. Oke lah, langsung aja kita bakal review ya guys ya. Katanya di ada map baru guys. Katanya ada map baru. Jadi kita bakal review di map baru aja ya guys ya. Di map baru aja nih guys. Nah di sini aja ya. Langsung kita pilih map baru. Oke lah, langsung aja kita gas dulu ya. Bentar ya. Kita coba ya guys. Ini map barunya kayak apa gitu kan. Map barunya kayak apa nih guys. Dengan gaya. Oke nih, kita udah masuk ya guys ya. Gila sih. Ini mapnya guys tuh guys. Jadi tuh dia mapnya nih bersalju semua ya. Bersalju semua guys. Wah ini mapnya ada apa aja guys ya. Ada Snowfall, Garrison, Railroad, Corrosel, Corrosel, Dock, Basement, Sunset, Militia, Forest Red. Ini yang keren di mana guys? Yang keren di mana guys? Menurut kalian guys? Ini yang keren di mana guys? Yang kayak di peak ya guys? Di peak guys. Coy ini kayak di base camp kayaknya guys ya. Base camp ya. Coba kita ke base camp ya guys ya. Tapi ini kayak ini salju semua sih guys. Salju semua guys. Soalnya tuh di sebelah-sebelahnya tuh kayak kutub-kutub semua guys. Kayak kutub-kutub semua ya kan. Wah gila sih ini, aku baru sadar guys. Aku baru sadar guys. Aku naikin meteor guys. Aku naikin meteor guys. Naikin meteor cu. Ya kan. Oke oke oke. Coba ya kita ini dulu guys ya. Wah di sini nih. Oh ini base camp kayak ini ya guys ya. Base camp ya guys ya. Santai, ini kita coba dulu. Wah itu apaan guys anjir. Kayak di Jerman guys, ada baling-baling kayak gitu guys. Eh di Jerman, di Belanda guys, di Belanda guys. Iya kan? Oh ini bangun-bangunannya ini beda-beda semua ya guys ya, beda-beda semua guys. Nggak sama kayak yang ada di Bermuda biasa sama di ini ya. Beda deh guys. Bangunan-bangunannya guys. Oke ini kita bakal, nah ini nih emang kayak tempat camping ya guys ya. Tempat camping ini mah guys. Tempat camping sini guys. Kok agak nge-lag gitu kan. Kok agak nge-lag guys. Lah iya ini mah base camp nih. Tempat camping guys. Tempat camping guys. Oke lah oke lah. Coba nih. Oh iya ini kita udah dapet katananya guys. Ini kita udah dapet katananya nih guys tuh. Katananya. Nah ini bundle tuh. Dia tuh ada tengah-tengahnya tuh kayak apa ya. Tengah-tengahnya tuh kayak ada Ultraman ya. Kayak Ultraman ya guys ya. Tapi kepalanya tuh kayak kepalanya Bang Dimas guys. Kayak kepala Bang Dimas guys. Oke ini kayaknya di base camp biasa aja guys ya. Biasa aja dan sepi kayaknya. Di base camp ini kayaknya sepi guys. Oke kita bakal coba nih guys ya. Ke mana sih ini? Ini ya. Oh ini di sunset ya. Di sunset ya guys ya. Oke kita bakal coba ke sunset ya guys ya. Gak ada. Wait ada orang guys. Wah jangan sok keras boy. Jangan sok keras boy ya kan. Nah guys tuh lihat guys nih. Keren banget kan. Keren banget ya guys ya. Dia tuh roket cuy, roket cuy. Dia tuh bisa ngeluarin roket guys. Apakah bisa terbang guys roketnya guys? Ya kan anjir, ini efeknya juga keren cuy. Nah di sini tuh kayak ada pembangkit-pembangkit listrik dari matahari ya guys ya nih. Wah keren-keren sih, keren-keren. Tapi ini di sunset nih kayak ini open banget sih guys. Kayaknya open banget sih guys ya. Open banget guys di sini guys. Tidak ada obstacle guys. Obstacle-nya cuma itu doang guys. Oke kita bakal coba kemana lagi. Kita bakal coba kemana lagi nih guys. Ke Militia lah ya. Kita coba bakal ke Militia guys. Militia ini tempat militer kayaknya guys. Soalnya mili ya kan. Mili. Militer. Oke oke oke. Kayaknya sih. Nah ini kita udah sampai di Militia. Wah ini adik siapa guys. Adik siapa itu ya kan. Ke atas-atas genteng guys. Oh ini Militia nih kayak gini ya guys. Ini Militia nih. Oh bener guys. Ini kayak tempat-tempat inian ya. Lah banyak banget glowal guys. Banyak banget glowal guys. Lah ada SG2 cuy. Ada SG2 guys. Ada SG2 guys.
Ada patung SG2 cuy, ada patung SG2 guys. Tapi SG2-nya gosong ya kan? SG2-nya gosong guys. SG2-nya gosong. Oh, ini looting-lootingannya tuh ada di meja-meja kayak gini ya? Ini tuh kayak meja-meja apa? Meja-meja tempat senjata emang guys. Itu kayak di meja-meja tempat senjata guys. Ya kan bener, ini tuh kayak tempat militer gitu guys. Soalnya ini ada tempat tembakan-tembakannya gitu kan, bidik-bidik ya kan. Oh, bisa ditembak juga itu guys, bisa ditembak juga guys. Tapi ini kayak di game sebelah ya guys ya. Ah, bukan sih, game sebelah nggak ada kayak gini sih. Oke, kita bakal lanjut aja langsung ya guys ya. Katanya tuh ada helikopter guys, katanya tuh ada helikopter ya kan, katanya ada helikopter guys. Di ini guys, di Blue Zone sini guys, nih di Fantage guys. Apakah bener? Aku penasaran sih helikopternya kayak mana guys, helikopternya guys. Coba-coba, kita bakal coba ya guys ya. Kita bakal naik mobil lah. Kita ke ini guys, set sinilah. Jadi dia itu pulaunya kayak Pulau Sentosa ya, kayak Pulau Sentosa ya guys ya. Wait, ada orang guys. Ada siapa ini? Aduh. Macet guys. Santuy-santuy, kita ratakan dulu guys. Ngapain sih, Dek? Sabar. Ini kalau aku mati pensi sih, guys. Pensi sih kalau aku mati sama ituan, guys. Oke, ini shotgun 2 lah, boleh lah. Kita pakai shotgun 2, guys. Oke, sabar. Ini keburu zona, guys. Aku tuh pengen lihat, guys. Pengen lihat ini, guys. Map sini, guys. Sabar. Apakah benar ada helikopternya ya kan? Apa benar ada helikopter ya guys? Oke, ini kita udah memasuki guys ya. Oh iya, ini mah kayak tempat-tempat ini nih guys ya. Tempat-tempat kayak inian kayak kalau ada sinyal-sinyal ini guys, peperangan gitu guys. Nggak tahu sih guys, aku ngarang guys. Di mana guys helikopternya? Di mana ya? Helikopternya di mana guys? Helikopternya guys? Apa di atas ya? Di atas ya guys. Ada step bro. Helikopternya di mana guys? Helikopternya guys. Oh ini cuy. Helikopternya guys. Ini guys helikopternya guys. Nice. Coba kita bakal coba ya guys. Kita bakal coba naik helikopter guys. Oke. Nice. Kita udah naik helikopter ya. Bener ya. Udah ya. Kita udah naik helikopter ya. Bener ya. Oke, nice. Sudah ya. Oke, karena udah zona guys, aduh duh, apaan ini guys? Ada ruang bawah tanah cuy. Ada ruang bawah tanah guys. Oke lah, karena ini udah zona, kita langsung aja lah ya. Ke zona lagi guys, kita bakal ke zona lagi guys, oke. Nah, di sini tuh walaupun kita naik mobil ya, pemandangannya tuh keren banget guys. Pemandangannya tuh kayak gunung-gunung salju gitu cuy. Gil sih. Oke, ini kita bakal ke Rivermont guys. Ke Rivermont ini kayak apa nih guys ya? Kita jalan kaki aja lah ya. Oh, ini Rivermont ini. Oh, ada mercu juga guys. Ya kan, terus ini. Sebenarnya ini lootingan itu banyak banget ya guys ya. Lootingan ini banyak-banyak banget guys. Nggak bohong aku guys. Ini lootingan tuh banyak-banyak banget guys di sini guys. Ya kan, ada pom bensin guys, Apakah next Free Fire bakal isi bensin guys? Mobilnya guys. Aduh, ada landmine guys. Kita beli ini aja ya. Sama kita beli drone lah, Terus kita beli SMG aja kita beli gitu kan. Oke, ini cuman gini doang ya kan. Terus nih kayaknya di sini nggak ada yang menarik ya guys ya. Tapi nih menurut kalian bakal ada di rank gak ya guys? Menurut kalian guys, ini guys, map ini guys, kayaknya harus ada sih nanti guys. Nanti kayaknya ada sih guys, bakal ada di rank guys. Oke lah, kita bakal coba ke forest guys. Menurutku sih ini yang paling rame sih di forest sih guys. Menurutku sih guys ya. Tapi nggak tahu nih kedepannya kayak mana guys. What? Ada orang lagi guys. Ayo lu, sakit banget sih.
Ini batu apa, guys? Ini batu apa, guys? Ini batu nih kayaknya keren, guys. Batu nih, guys. Ya kan? Sabar nih, kita udah di forest belum sih, guys? Oh, ini kita udah di forest ya, guys. Kita udah di forest, guys. Wah, anjir aim gua, guys. Ngecit anjir, gua ngecit itu, guys. Ngecit, guys, jangan bilangin ke Ulgar, guys. Oke, ini di forest. Oh, di forest nih ada launchpad juga ya, guys. Ada launchpad juga di sini. Oh, di sini tuh ala-ala Jepang, guys. Forest Red. Forest Red ini ala-ala Jepang, guys. Jepang Sugiono, guys. Nah, ini kayak kayak di Genshin Impact ya kan. Terus, oh iya ini. Tapi ini dulu nih kayak rumah-rumah kayak gini nih ada, guys. Dulu tuh di Purgatory tuh ada, guys. Di Purgatory ini ada, guys. Dulu, guys. Kalau kalian player old pasti tahu, guys. Bangunan-bangunan kayak gini tuh ada dulu, guys, di Purgatory, guys. Tapi waktu itu pernah hilang. Nama mapnya apa ya? Lupa, guys, aku, guys. Nama mapnya, guys. Ada, guys. Nah, ini tuh. Ala-ala Jepang ya, ala-ala Jepang ya, guys ya. Wah, tapi keren sih, keren-keren nih, guys. Keren-keren, guys. Wah, ada orang, guys. Wah, lu sakit banget sih, itu sakit banget sih, guys. Sakit banget sih, sakit banget sih. Oke, langsung aja kita samperin, guys. Kita samperin, guys. Bersembunyi di gubuk. Malah kabur dia, guys. Oh, ada sumur juga, guys. Ada sumur, guys. Ada sumur, guys. Ada sumur, guys, di sini, guys. Ada sumur, guys. Bom sendiri tadi, guys. Kita kena bom sendiri, guys. Dalam malam mati gitu, guys. Gara-gara ada sumur, guys. Gara-gara ada sumur, cu. Dalah. Kena bom sendiri gitu kan. Oke lah, tapi nggak apa-apa ya, guys ya. Ini kita bakal next kita bakal jelajah ya, guys ya. Kita bakal jelajah semua map di map terbaru ini, guys ya. Map Alpin, guys. Oke, guys, ya mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Ini kita review-review event-event di tahun 2022 ini, guys. Menurut kalian gimana, guys? Wah, ini kita tadi juga dapat serpihan Magic Cube ya, guys ya. Dapat serpihan Magic Cube, guys. Oke lah, nice. Jadi kita di sini cuma mau review doang. Menurut kalian gimana, guys? Map barunya, event barunya, Elite Pass-nya menurut kalian gimana, guys? Oke. Oke, guys, ya mungkin cukup sampai di sini dulu, guys ya. Jika kalian suka jangan lupa di like, comment, and subscribe, guys ya. Thank you and bye-bye. With the